رمضان 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 دي هاتي رمضان رمضان كومهن وساه برقي Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Amma ba'du. Muslimin muslimat, para sahabat dan sahabiah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita bertemu pada malam ini dalam suasana masih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dalam sesi pada kali ini saya akan berkongsikan sedikit tentang tuntutan berdoa terutamanya di dalam bulan yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyasjibu li wal yu'minu yarshudun. Sadaqallahu azim. Allah Subhanahu wa taala yang dan apabila hamba-hamba aku bertanya kepada tentang aku, maka khabarkan olehmu, sesungguhnya aku Tuhan yang sangat dekat kepada mereka. Dan aku akan memperkenankan doa orang-orang yang meminta. Oleh itu, berdoalah kepada aku dan berimanlah kepadaku, mudah-mudahan kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah tuntutan yang dibuat oleh Allah kepada kita, iaitu lah memperdekatkan diri kepadanya melalui doa. Dan doa ini adalah senjata bagi orang-orang beriman. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Jadi marilah kita mengambil ruang di dalam bulan yang mulia ini untuk kita memperbanyakkan doa kepada Allah, bermunajat, kita memohon, kita merasa. Antara waktu yang terbaik adalah ketika kita bersahur. Kita bangun sebelum daripada subuh untuk bersahur. Dan itulah di antara saat-saat mustajab doa yang disediakan Allah. Maka jangan kita lepaskan peluang-peluang itu. Termasuk juga ketika mana kita berbuka puasa. Itulah saat mustajab bagi orang yang berpuasa. Mustajab doanya ketika berbuka puasa. Jadi ambillah dua waktu yang terbaik di bulan Ramadan ini untuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan dan menerima segala hajat dan doa kita, dan perbanyakkanlah doa kerana itulah yang diajar oleh agama kepada kita. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan di hati Ramadan Ramadan ku mohon usah pergi.